kaedah pengurusan kewangan peribadi. Ingat lagi tak kisah Nabi Yusuf AS yang kita belajar masa sekolah dulu? Raja Mesir tak bermimpi, dia tengok 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Raja tersebut juga bermimpi melihat 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai gandum kering. Lalu Raja Mesir itu menitahkan pentafsir mimpi untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Namun baginda tak puas hati dengan jawapan yang diterima. Sehinggalah tiba di pengetahuan raja tentang kepercayaan Nabi Yusuf AS yang boleh mentafsir mimpi. Dan baginda dipanggil untuk menghadap raja tersebut. Menurut tafsiran Nabi Yusuf, Mesir akan berdepan 7 tahun subur diikuti dengan 7 tahun kemarau. Apa pengajaran daripada kisah Nabi Yusuf ni? Pertamanya, kepentingan untuk kita ada perancangan kewangan. So, selepas daripada Nabi Yusuf mentafsir mimpi Raja Mesir, Raja Mesir kemudiannya melantik Nabi Yusuf menjadi bendahari yang bertanggungjawab menguruskan khazanah negara Mesir. Tindakan pertama Nabi Yusuf adalah menyimpan separuh gandum yang dituai sepanjang 7 tahun yang subur supaya ada bekalan untuk 7 tahun musim kemarau. Itulah perancangan yang dibuat oleh Nabi Yusuf. 7 tahun yang subur tu tak dibazirkan semua makanan dia. Sebaliknya dibuat perancangan untuk 7 tahun kemarau yang akan datang. Keduanya berjimat cemat. Dalam 7 tahun limpah suburnya gandum tadi, Nabi Yusuf dan rakyat Mesir tak dapat menyimpan untuk 7 tahun kemarau jika mereka bazirkan sumber makanan selama 7 tahun pertama tu. Dikatakan betapa hebatnya perancangan Nabi Yusuf sehingga banyaknya gandum yang disimpan hasil berjimat cemat ni adalah sebanyak pasir di lautan sampai tak terkira banyak ni. Akhir sekali, simpanan yang menjadi jaminan ketika susah. Maka lepas 7 tahun subur berakhir, datanglah 7 tahun musim kemarau. Tanaman jadi tak subur dan rakyat Mesir kebuluran. Lalu Raja Mesir memerintahkan rakyat berjumpa Nabi Yusuf untuk mendapatkan bekalan gandum. Nabi Yusuf pun buka gudang-gudang dan bagi gandum yang disimpan kepada masyarakat Mesir. Simpanan yang dibuat ni menjamin kehidupan rakyat Mesir ketika mereka dilanda musibah kemarau. Kita pun ada kemarau juga. Kemarau dompet. Ambil teladan daripada kisah Nabi Yusuf AS tadi, kita perlu ada persediaan untuk lindungi kewangan kita. Tanpa simpanan tabung kecemasan, kita rosak. Kita tak ada duit nak baiki. Tanpa caruman takaful untuk kad perubatan, kalau sakit masuk hospital, tak ada duit nak bayar kos perubatan. Konsep asas pengurusan bajet. Ada sebab kenapa kita panggil personal finance. Sebab dia personal. Privacy. Peribadi. Main character energy. Cara korang bajet duit mungkin tak sama dengan saya. Sebab keperluan kita berbeza. Tapi asas dia sama. Pendapatan dan perbelanjaan. First kali kena consider pendapatan dan juga perbelanjaan. Kalau gaji RM3,000, takkan nak belanja macam gaji RM4,000? Itu dah tak jadi ukur baju di badan sendiri. Dah jadi badan orang lain. Jadi perbelanjaan kita perlulah realistik dengan gaji. Jumlah perbelanjaan kita tak boleh melebihi pendapatan. Kedua, buat bajet. Ikut rough guideline, kita boleh ikut 50-30-20 budgeting rule. Iaitu 50% daripada gaji untuk keperluan, 30% untuk kehendak dan 20% untuk simpanan. Tapi jangan lupa, ini personal finance. Realiti dia, ada bulan mungkin keperluan kita terlebih dan simpanan berkurang. Ada bulan mungkin kita mampu lebihkan simpanan dan kurangkan perbelanjaan. Tapi asalkan kita merancang dan berdisiplin dalam buat bajet yang realistik dengan keadaan semasa kita. Bak kata pepatah, kalau kita gagal merancang, kita merancang kegagalan. Simpanan. Ketiganya, simpanan. Bila kita dah buat bajet, mudahlah kita nak tengok berapa sebenarnya kita mampu menyimpan. Macam mana kalau tak ada simpanan? Bajet macam mana pun tetap tak cukup. Kat sinilah kita kena hadap realiti. Jadi realistik, macam mana kita nak adakan simpanan? Adakah dengan kurangkan belanja atau cari duit lebih untuk menyimpan? Bak kata pepatah, kalau tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Tak ada usaha, tak ada hasil. Pertahanan. Simpanan dan takaful. Kalau main bola, ada pertahanan, ada penyerang. Kedua-dua barisan pertahanan dan penyerang ni fungsi dia berbeza. Betul tak? Kita serang bila kita nak jaringkan gol. Kita bertahan bila nak lindungi gol. Aplikasi dia sama dengan kita punya prinsip kewangan. Sebelum kita nak menyerang, sebelum nak jadi Messi, kita kena ada pertahanan. Ataupun kita punya Ashraf Hakimi, defender kita sendiri. So video ni kita nak cakap pasal Ashraf Hakimi. Pertahanan kewangan kita. Simpanan. Simpanan ni adalah dinding pertahanan pertama kita. Supaya kita ada duit yang kita boleh guna kalau ada berlaku apa-apa kecemasan. Contoh, kereta rosak, mesin basuh rosak, oyen sakit. Jadi tak payahlah kita pinjam duit mak ayah lagi. Takaful. Tapi dinding saja tak cukup. Kena ada perisai. Selalunya kita menabung macam mana pun, tapi kalau berlaku kemalangan, tetap tak cukup nak cover duit hospital. Jadi di sinilah fungsi takaful. Sebagai perisai kita yang boleh lindungi kita dan keluarga daripada risiko hidup yang tak dapat kita jangka. Serangan. Bina kekayaan melalui aset. Dalam video sebelum ni, kita dah cakap pasal pertahanan. So, bila kita boleh attack? Apabila pertahanan dah sedia, iaitu kita punya simpanan dan takaful ada dah, baru kita boleh plan untuk menyerang. So, macam mana kita jana kekayaan dengan teknik serangan ni?
pelaburan hartanah. First, kita boleh consider melabur dalam hartanah. Sebagai aset fizikal, hartanah boleh bagi pulangan jangka panjang melalui sewaan dan pertambahan nilai ataupun kita panggil capital gain. Contoh beli RM200,000, tiba-tiba jual dah jadi RM500,000. Saham dan pasaran modal. Melabur dalam pasaran saham ni juga adalah salah satu inisiatif untuk kita jana kewangan dengan besar. Tapi selagi mana dia patuh syariah lah. Lebih tinggi risiko, lebih tinggi peluang keuntungan. Jadi seorang usahawan. Jadi usahawan ataupun memiliki perniagaan sendiri membolehkan kita untuk kawal sebanyak mana duit yang kita nak jana. Tak semestinya perlu buat produk atau mula dari kosong. Jadi usahawan ni boleh je semudah daripada buat dropship, bawa e-hailing atau buat part-time food delivery. Sebab daripada satu segi, itu pun dikira menjalankan perniagaan sendiri. Pelaburan boleh jadi topik yang menakutkan sebab ramai yang takut rugi. Tapi nak capai matlamat kebebasan kewangan, kita kena beranikan diri untuk menyerang. Kalau tak ada serangan, maka kita hanya akan kekal dengan pertahanan je. Bayangkanlah you ada tim bola, ada defense je. Tak ada attack. Macam mana? Kenapa takaful dikira sebagai strategi pertahanan? Mati tu pasti. Betul tak? Tapi dalam proses persiapkan diri menuju yang pasti, ada banyak ketidakpastian yang boleh berlaku. Kematian mengejut, kemalangan, sakit kritikal, hilang upaya anggota badan dan sebagainya. Jadi siapa yang nak tolong kita dalam berdepan dengan situasi macam ni? Inilah fungsi takaful. Perlindungan bersama takaful ni berdasarkan konsep tolong-menolong dan saling melindungi. Maksudnya, bila kita mencarung takaful, kita sama-sama menyumbang kepada tabung perlindungan yang dinamakan dana tabarruk. Jadi apabila salah seorang ahli tabung atau pencarung ditimpa musibah, carungan kita itu akan digunakan untuk menampung pembiayaan ataupun pampasan untuk pencarung tadi. So secara tak langsung, kita juga dikira sebagai bersedekah. Flexibility. Macam saya kata sebelum ni, pasal personal finance, keperluan kita tak sama, jadi bajet kita pun berbeza. Sama juga macam takaful. Tahap kemampuan dan keperluan semua orang berbeza-beza. Ada yang lebih berisiko disebabkan gaya hidup masing-masing. Jadi sebab tu, takaful ni fleksibel. Dia menawarkan pelbagai plan yang boleh disesuaikan ikut keperluan masing-masing. Hati tenang. Jadi bila keperluan kita dipenuhi, hati kita pun rasa tenang, betul tak? Dengan takaful, harta dan keluarga anda dilindungi sebabnya takaful ini jadi benteng pertahanan dalam menghadapi dugaan kewangan. Takaful ialah aspek asas pengurusan kewangan. Kalau kita beli rumah, kita kena carung takaful. Tak kiralah MLTT ataupun MRTT. Kalau kita beli kereta pun, sama, kena ambil takaful untuk kereta sekali. Sebab tak ada jaminan yang kita takkan accident. Kalau rumah dan kereta pun ada takaful, kenapa kita tak carung takaful untuk diri kita sendiri? Sama macam kereta dan rumah tadi, kita pun tak ada jaminan yang kita takkan sakit atau ditimpa kemalangan. Betul tak? Perlindungan diri dan keluarga. Hidup kita ni memang penuh dengan risiko. Risiko sakit, risiko accident. Takaful ni adalah asas untuk pengurusan risiko dan juga pengurusan kewangan. Sebab tanpa takaful, kalau masuk hospital, kita terpaksa korek wang simpanan. Kita terpaksa korek wang pelaburan untuk tampung rawatan tadi. Kalau sampai kena keluarkan untung daripada you punya pelaburan, maknanya kita tak urus asas kewangan kita dengan baik. Sebab sepatutnya, kita penuhkan pertahanan dulu berbanding serangan. Takaful ni bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk pastikan kebajikan keluarga dijaga kalau berlaku apa-apa. Payung perlindungan. Kalau hujan, tak ada payung, basah. Kalau ada payung, kita mungkin basah sikit, tapi tak adalah lencun kan? Ibaratnya macam takaful ni lah. Bila ditimpa musibah, pampasan yang diterima daripada takaful boleh selamatkan kita dan keluarga kita daripada bergolok gadai jual aset, jual rumah, jual emas, macam-macam lagi untuk tampung bil hospital dan perbelanjaan hidup yang lain. Memperkukuhkan asas kewangan. Macam pokok yang perlukan akar yang kukuh, asas kewangan yang stabil perlukan takaful. Tanpa takaful, kita tengah risikokan aset-aset kita yang lain sebab kita mungkin kena jual aset kita untuk tampung kos rawatan. Jadi jelaslah yang takaful ni bukan saja asas dalam pengurusan kewangan, malah kebaikannya juga merangkumi amalan bersedekah dan saling membantu mereka yang memerlukan.